Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam investasi jangka panjang. Bertemu kembali dengan saya, kawan. Kali ini saya akan membuat video tentang jenis sayuran atau buah ya, waluh Asia. Waluh yang bentuknya memanjang, bukan bundar. Dan ini adalah yang seperti saya buat video kemarin, tanaman waluh yang tumbuh subur di pekarangan rumah dekat dengan pohon-pohon sawo. Nah, kalau kemarin buahnya masih sekitar diameter 2 cm, sekarang tambah menjadi 10 cm lebih. Nah, kita lihat. Ini dia buahnya, sayur atau buahnya. Ini adalah jenis waluh Asia, yaitu sayurnya atau buahnya yang memanjang. Nanti besarnya ini kira-kira mencapai hampir 30 cm diameternya. Ini buah yang besar, ada juga di sebelah sana. Di sebelah sana sudah ada yang besar. Kita coba ke sana untuk melihat sayur waluh jenis Asia. Nah, ini jalannya licin. Ini dia, ini masih ada bunganya. Ini sekitar diameter 7 sentian. Ini banyak sekali dari sana. Nah, di dekat pekarangan sawo buahnya sangat banyak sekali sawonya. Ini dia waluh. Juga ada yang besar di sebelah sana. Ini bawahnya basah ya, jadi saya tidak menginjak ke sini. Nanti saya akan lanjut lewat sana. Waluh Asia ini kalau dijual per buahnya mencapai harga 20.000 lebih. Dan di sini ada 4 pohon, dan per pohon itu biasanya bisa mencapai 18 buah waluh. Tahun kemarin saya menanam itu 12 buah. Nah, ini panjang, yang panjang juga. Ini panjangnya sudah sekitar 15 cm. Nah, saya dekatin lagi. Nah, sekitar 15 cm buahnya sudah besar, yang besar 2. Dan ini hampir saja layu ya. Kalau bahasa Jawanya itu alum. Karena apa? Karena ini kan musim kemarau, atau di desa itu di Jawa musim ketiga panas. Jadi kalau siang itu daun dan ini buah bunganya layu atau alum. Nah, ini merambat sangat banyak sekali buah, calon buahnya. Nah, ini jenis waluh Asia yang cocok untuk ditanam di pekarangan rumah. Cara merawatnya gampang sekali, cuma ditanam mulai benihnya, isi dari waluh tersebut, terus nanti akan tumbuh, terus tinggal disiram setiap sore. Ini tanpa menggunakan pupuk atau apapun, kawan. Cukup saya siram setiap sore dan tumbuh subur sekali. Halo, anak-anak manggil. Nah, itu buah waluh
Ini yang diameter ya 5 cm. Bunganya ini kalau siang bunganya layu. Alum ya. Daunnya juga unik. Batik, ala batik Jepara. Tumbuh merambat. Saya akan ya ini lagi. Ini 1, 2, 3, 4 yang saya akan tunjukkan lagi di belakang rumah yang juga sumbuh tubur di dalam sayur daun ketela. Banyak sekali sampai sebelah sana. Tuhan wala. Kenapa saya bilang menguntungkan? Ya karena itu per pohon itu merambatnya kan panjang sekali. Terus bisa per pohon itu bisa mencapai paling banyak seperti tahun kemarin 18 ini yang berbuah 18. Nah, kalau satunya bisa ukuran besar semua 20 kali 18 itu sudah berapa? Tinggal dijual di pasaran saja. Tergantung pasarannya sih. Kalau di sini ya sekitar harga kalau besar bobot 5 kilo lebih itu harganya 20.000. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk bercocok tanam sayuran atau buah apapun di pekarangan rumah. Biar kalau memanen nggak susah-susah ke ladang atau kemana, cukup memetik di pekarangan rumah. Oke, seperti itu dulu video dari kami, investasi jangka panjang. Salam sukses.